Sekarang kita sudah berada di bundaran nih. Kalau misalkan kalian mau ke arah Taman Langitnya itu, kalian lurus saja dari pemandian tadi. Jadi kalau misalkan kalian mau belok ke kanan itu ke arah Bandung ya guys ya. Nah, di sini lurus saja menuju ke Situ Cileunca ya guys ya. Situ Cileunca ya guys. Nah, kalau misalkan dari patokan tadi tuh, dari pertigaan tadi yang ada bundarannya itu belok kanan, terus dari sana tuh apa sih belok kanan ya guys ya, ke Situ Cileunca tuh. Jadi jarak dari sana ke arah situ itu sekitar 13 kilometeran. Di sini gua bareng Bang Adi dan Bang Didot. Oke guys, kita langsung aja langsung menuju ke sana. Let's go. Oke guys. Di sini ada nggak tahu aing apa, pelangnya nggak kebaca guys. Situ Cileunca. Oh, Situ Cileunca lurus aja guys ya. Udah Situ Cileunca ini teh. Oh, ini. Sebelah kiri teh situ. Oh, benar-benar guys. Jadi kata Bang Adi nih sebelah kiri ini ada situ ya guys ya. Ya. Mungkin nggak akan kelihatan sih kalau misalkan dari kamera ini. Karena malam juga sih. Iya, karena malam juga. Editingnya malam, jadi pemandangannya nggak begitu terlihat gitu kan. Tuh, cuman ada lampu-lampu gitu guys. Jadi ada perkemahan gitu ya. Betul banget. Nah, itulah kita menikmati perjalanan malam, tapi yes, betul. Bareng Jiwa Adi nih, katanya pengen nge-vlog bareng gitu kan tadi. Cuman dia diam-diam aja, nggak ngomong. Rilis. Dan ini ada sebelah kiri, cuman coba nanti besok aja kita apa kita lewat sini, mungkin kalau ada waktu luang kita mampir-mampir juga. Nah, betul guys. Dan kalau masih ada duit dan hasil dari Bang Adi, kita bisa makan-makan di sana ya. Nah, kan? Sabi kali. Oh guys, indah banget cuy, lihat cuy. Banyak perkemahan gitu ya sebelah kiri gua tuh. Ya, sebenarnya harus sih bang kita mampir sini. Cuma nah, kalau misalkan kalian mau body rafting tuh pasti kalian lewat sini, guys. Betul. Dulu gua pernah lewat sini, jadi terjun ke bawah sono tuh ada sungai di bawahnya gitu. Ada PLTA gitu di bawah sana tuh kalau gua ingat lagi tuh. Iya, ada. PLTA. Iya, ayah guys ya. Di bawah sana ada PLTA. Apa-apa kita memang orang Sunda ya guys ya. Iya. Sunda tulen gitu. Asli Badung. Siap. Dari Situ Cileunca ini sekitar 10 km lagi menuju ke bukitnya itu guys. Jadi buat yang di rumah mohon maaf banget kita nggak diajak ya. Iya. Ini karena si Bang Adi ini. Soalnya kita juga nggak tahu akan kesini ya guys ya. Betul, karena si Bang Adi ini maksa-maksa gitu kan. Iya. Lumayan, sekalian konten, katanya udah ayolah gitu. Cuman ya buat yang di rumah, mohon maaf. Mohon maaf aja. Kalau misalkan ini nanti tayang di YouTube gitu kan, teman-teman lihat. Nanti kita bawain oleh-oleh, udah itu aja lah. Iya, nanti dibawain lah susu seliter ewang guys. Yang murah-murah aja ya guys ya. Produk, bukan minimal lah. Gara-gara si Bang Adi ini tadi nih. Jadi buat Mami nanti selahin aja Bang Adi nih. Iya bener teh ya, selahin aja. Nah guys, kalau misalkan kalian masih ingat dulu tuh sebelah sini ya, yang konten gua pertama tuh villa gua tuh ada di sebelah sana guys. Oh iya. Dulu gua pernah singgah di sana semalam, dua malam gitu ya guys ya, dari company gua gitu. Cuman di sini gua mau coba ke Taman Langit. Kata orang sih di sini enak banget gitu view malam sama view apa sih namanya sunrise ya? Sunrise. Ya. Betul. Dan Bang Adi juga nyaranin ke sinilah. Tadinya kita mau yang di pinggir-pinggir sungai. Kalau misalkan kalian belum tahu, ini fotonya. Ah, ini guys ya. Yang di pinggiran sungai, tapi kita mau langsung aja ke Taman Langit di sana guys. Enggak, yang tadinya rencananya kita musan mori besok ya Pak ya. Iya. Ya, karena orang rumah
nyuruh kita pulang jam 9 pagi, Pak. Ya mungkin karena kita suami-suami tak kebisri itu loh. Jadi makanya kita sabut sekarang. Betul guys, nah sini juga ada perkemahan guys. Ada perkemahan sini. Samping danau. Betul banget. Cuman Bang Adi, Bang Adi, hilang apa ke belakang? Ngantuk kayaknya tuh. Ya alas aja, kenapa ke kamar lagi? Nggak jadi ke yang pinggir Sugala itu. Gara-gara udah full. Gara-gara udah full. Dari booking dari siang tadi, lupa. Iya benar guys. Emang. Gara-gara udah full juga, kita kelemahan ngerendam gitu. Jadi lupa agak booking dulu penginapan. Akhirnya yang kosongnya di Taman Langit. Dan emang rencana emang mau ke Taman Langit juga gitu kan. Cuman ini di persinggahannya tuh pohon-pohonan gitu ya. Dari kayu yeah. Gitu ya. Cuman gobloknya ini udah jam 12 kurang. Brengsek ini ya. Jam 12 kurang nih. Kita masih jalan-jalannya di luar. Ya gak apa-apa. Bisa mau sekalian langsung ke Raca Buaya, kuy. Taluk. Taluk, eh. Jam segini ke Raca Buaya langsung, gas. Masih sanggup sebenarnya sih, cuman yang di rumah gak tahu. Kalau kita mah oke-oke aja. Gak, masalahnya jalurnya tuh yang ngeri tuh. Kalau malam-malam gini tuh. Ya, emang ngeri, Pak. Nah, kalau misalkan kalian mau ke Taman Langit nih, ada pelanginya di depan sini. Star White. Kita harus naik ke atas sana, guys. Kita udah masuk ke perkebunan teh, guys. Oh, sebanyak kerikil. Dan ini malam-malam kita datang ke sini, ya? Iya, malam-malam jam 12. Ternyata ngeri juga ya, Pak, ya? Nah, kalau misalkan siang nih, pemandangan kayaknya enak banget, gitu. Siang mah kayaknya awas-awas aja kerikil. Cuacanya kabut. Aja gak kelihatan guys. Aduh anjing kaget. Bagong guys, aing kaget anjing. Aduh, mat. Iya. Lampu kuning. Udah lampu kuning ini. Lampu putihnya matiin. Duh guys, gak kelihatan ya guys ya. Lampu putihnya matiin. Udah matiin. Dimatiin. Soalnya kalau pakai lampu putih pasti nambah, nggak kelihatan. Ini lampu kuningnya soalnya terlalu ke atas ya guys ya. Enak banget guys. Jadi malam-malam kita masih riding ya Pak? Iya riding masih naik grade ini ya guys ya. Naik grade di Pangalengan gitu guys. Dan salahnya si Bang Adi nih, malam-malam nih cabut sininya goblok. Gak kelihatan, kiri kanan sih. Taman Langit, obat kesini ya. Kanan guys ya, kanan guys. Jalannya guys, ini memang villanya. Benar-benar adventure gitu guys. Mantap sih malam-malam kesini. Enakin pisang kia guys, jalannya teh ya. Kok aing agak-agak muriding ini teh. Iya. Tekanan dingin apa gitu ya. Tekanan dingin ini mah. Aduh. Jangan kau putar balik duluan ya guys. Aing agak merot sendiri soalnya. Aduh lihat tulisan merah gitu, aing agak gimana gitu guys. Bismillahirrahmanirrahim ya guys ya. Di sini kita malam-malam nih. Jadi, jam 12 Vi, malam ya. Ingat itu Vi, ingat yang pas ke Talaga Bodas ini mah anjing jalannya. Alah, aduh, iya bener guys. Talaga Bodas kalian ingat gak nih? Ada tuh di vlog sebelumnya kayak gini guys perjalanan tuh. Bunyikan klakson. Siap. Satu mana mau motor? Ya. Hah? Satu bisa. Handur aing. Kita udah sampai nih guys. Bentar lagi kita udah sampai tinggal ya sekitar 300 km lah. 300 kilo. Mantap. 300 meter guys. Lampu. Agak licin ya guys ya? Iya licin. Padahal gitu. Cuman gue ngeliatnya ke jalan aja guys ya. Gue nggak berani lihat ke langit. Soalnya harus fokus ke jalanan guys. Gue saranin sih kesini kalian beli dulu EDP baru kesini guys. Nge-trail ya Pak ya? Soalnya kalau misalkan kalian pakai PCX tuh
gak enakan gitu, kurang menantang aja sih guys. Bisa sih bisa, cuman kurang menantang aja gitu. Pokoknya kalau pakai motor kecil takut susah rondotan ini mah guys. Lihat guys, view di atas tuh. Leur guys. Ngait ini mah guys ya. Enggak ngait mah guys, cuma leur. Udah ya serodot-serodot gitu. Lihat guys di atas gua tuh. Jing, jalan kaki ke sananya kayaknya, guys. Oi. Wah. Iya. Turun-turun. Oke guys, harus kemana nih? Ini, naik. Tenggus, neping. Dan simbang Adi jalan kaki terus ya. Saya guys. Hah? Camping? Ya tadi udah ngeboking. Udah ngeboking paketan, Pak Arya. Paketan. 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 Iya. Nama siapa? Atas nama Adi. Adi, Adi. Adi. Ya Adi. Yang tadi berangkat OTW kata. Yang tadi Sherlock. Ya, lu ya karena motor paketan atas nama Adi. Ya, ini nih. Berapa orang? Kan? Tiga orang. Tiga orang, dua motor. Yes. Di mana? Bawa batu. Oh, di sana di parkiran ada petugas. Hah? Tinggal tanya-tanya aja. Berarti kita langsung aja ke arah kanan. Hah? Arah kanan ke sana. Terus aja kan ada parkiran. Hah? Oh, boleh bawa motor ke sana ya? Ada pos? Iya. Tahan. Oh, siap. Tahan. Mari ayah. Ya, ya. Tahan dulu. Guys. Ah, saya goblok. Punten, Pak. Agak licin, guys. Kali kita harus cari bener-bener jalan yang rata, guys ya. Soalnya si EDP 160 ini mounting mesinnya itu di agak tengah gitu, guys ya. Di atas gitu. Soalnya ya, rawan juga. Gua lihat-lihat sih di postingan grupnya itu rawan banget untuk EDP PCX dan Vario. Ya, Vario 160-an gitu. Makanya harus pakai mounting engine kuat. Nah, ya betul, guys. Pelindung mesin lah kalau misalkan. Ini perjalanan nih, Pak ya. Iya, katanya harus ke atas nih. Katanya ternyata ke pos katanya, guys. Dan leer di sini, guys. Aing nggak berani gimana guys di sini. Mata aing nggak bisa ngelihat benar-benar gitu guys. Bisa tuh. Bisa sih. Cuman kalau Adi dan Kagok mah di depan mau? Apa? Mau di depan? Ada kurang sama akun motor. Ayo bisa. Trek mau lebih tinggi kamari pas di Karakabona. Nyelapan itu tunggu. Lebih kehangit atuh. Masalah, nah, anu di bolceng bung turun. Embung turun kana leutak. Oh, embung anjing mago. Aduh, breng. Namun dino kaayaan kieu, entong mau motor digas tuluy, tapi digeber-geber dia di teh digas-gas. Heeh, digas-gas. Entong digeber tuluy, lamun digeber tuluy panas kana kuplingna. Emang pas dia eta mah. Ieu mah teu leutak, jalan leutak nyampe jopek geber-geber. Guys, akses ke Taman Langit itu seperti ini, guys. Karena aing udah malam di sini, ya memang gak seperti kelihatan. Ini aja, guys. Ya nggak kelihatan kalau misalkan udah masih siang mah bisa lah gua kesini juga enak gitu. Ya, dan sekarang kita udah sampai. Nah, ini dia ya. Kita ya, disuguhkan dengan apa ya? Anjing, posnya mana, guys? Ke kanan gitu ya? Ke kiri lah. Coba lihat yang bercahaya-cahaya dulu tuh. Ke kanan ya? Wah, ke 1000 ya motor ya. Coba kemana? Ramai banget anjir guys. Kiri kanan. Kayaknya sih ke kanan guys. Yang gas kanan. Oh di sini juga ada orang nih. Ada, ada. Ayo. Tos booking tadi Pak? Mohon. Kaluhur. Berarti motor di paling mana sih benar? Di sana kaluhur. Kacana kaluhur. Oh, abis berarti wih di kepala dinya, apa tapi kadia? Kadia siap, siap. Bang apa? Siap. Tuh Pak, siap dong Pak. Aji. Atas? Atas nama Adi. Tiga orang. Tiga orang. Bawa batu. Oh, paketan, paketan.
Iya, paketan. Langsung, siap. Mari, A. Siap, mari, A. Ayo. Dan kita masih lanjut ke atas lagi, Pak, ya. Aduh. Warte, bisa te? Bisa, bisa. Lewat ke dia, dia. Balik deh. Ke dia, lah. Ke dia, nyata. Awas. Lewat dia, A. Lewatnya. Oh, bisa te. Guys, aing kaget guys ya. Tanah burung tuh ternyata pas aing ditincek, guys. Mana? Lainnya di gas teh kok aing teh malin maju gitu, guysnya kalah leuer gitu. Betul sekali. Gak ada sinyal. Dan aing kayak apa kan di sini? Ya teh aing teh jengke, guys. Guys teh jangan seserian gitu ke aing, guys ya. Aing teh jengke ya teh. Atau gegabah itu, guys. Motor teh jangkung anjir. Jadi aing tuh udah kayak apa kan gitu, Pak, ini teh. Pusingnya. Nah, jadi aing enggak tahu ya kemana anjing. Bentar. Ini nanya dulu nih. Oh, kayaknya ke sini, guys, deh. Aduh. Soalnya ke sana mah naik ke atas sini nih. Aduh. Ih, sinyal orang deh. Sinyal lewat. Enggak ada sih, enggak ada sinyal sama. Pusingnya lawan bangke. Oke, guys. Jadi kita harus melewati dulu terowongan merah ini ya, jembatan. Gua rasa sih seperti di Cirahong gitu, guys ya. Tasik yang bawahnya itu ada sungai dan di atasnya ada rel kereta gitu, guys. Iya. Yeah. Kalau misalkan kita duk-duk motor di sini susah, guys, anjir. Dan untung stang aing udah dipotong ya, Pak ya. Kalau belum dipotong ini udah nyangkut-nyangkut nih. Coba kalau dua motor di sini. Iya. Gini itu aja, guys. Aing enggak tahu tuh ke kanannya kemana, meke mana gitu ya. Coba kalau ini di atas rubuh aing udah gogorowokan juga. Kayak tentunya kita pakai motor ADV ya, enggak terlalu malu ke sini. Iya, nah kak, gua rasa tadi udah diingetin sama gua tuh kalian. Jadi ke sini tuh pakai motornya ADV gitu minimal, guys. Bukan minimal sih, maksimalnya itu, guys ya. Anjing. Iya. Gua di sini pelan-pelan aja soalnya agak licin juga. Cuman kontur bannya di sini nih cukup enak sih, cukup baik. Ini gini nih, kalau misalkan orang kurang tinggi begini anjing bawa motor. Mantel aja ini motor udah capek nih. Ya. Hah? Yang ini udah capek nih. Soalnya suara kering udah kelihatan kedengeran. Udah geloyongan anjing. Itu agito masih di belakang aja gitu, guys. Hah? Jadi gua udah paling depan di sini. Oke. Benar. Nah. Aing enggak tahu ini langsung ke atas gitu atau mau ke sana. Terus ke atas. Parkir motor katanya di sini sih. Hah? Parkir motor di sini. Udah di sini. Tanyain aja. Di. Tapi di sininya ngomongnya tuh bentar. Nah, saya tunggu aja ke atas, tunggu di penginapan kayu. Iya, betul. Ini motor masuk. Bentar. Aduh, di sini tidak ada isinya mah. Di sini bukan atau ke atas lagi. ke atas lagi tapi di sini ada ADP juga, eh? Ada ADP juga tuh. Mana tuh ayah sinyalan tuh Nobi pulih tapi ayah stikeran jika berak ARB coba Tom plat A itu. Hah? plat A ayah sinyalan. Plat A coba gua baru dak lah. Oh, sinyalan sumpah. Euy. Awas motor di atas. Motor. Heeh. Waduh, Haji. Ripu. Satu kali sen lapi, kalem, Pi. Kurang turun lah. Apa? Apa itu, Nah? Oh, itu siapa? Oh. Mohon. Dua motor, tiga orang. Motornya di bawah. Ya, baik, Pak. Tapi tadi katanya dibawa ke atas katanya om. Tadi kata ininya dibawa ke atas aja katanya motor. Ke sini ya? Oh. Soalnya panik kalau ke atas. Jalan. Oke. Motor penuh.